apa. Aku mau beli tapi nggak punya uang, lapar banget. Ih bau, tahu jorok Janis. Ngapain juga disuruh diam di sini? Udah suruh pergi kemana? Kayak kan udah dikasih. Ya cepet usir Janis sih. Udah usir Janis. Ih udah usir. Ih, los. Kak pinjem HP kak. Buat telepon keluarga. Nanti tiba-tiba lari. Ih banyak tau kejadian. Gembel minjem terus. Udah. Oh iya benar. Kamu mau bukannya mau ngejemput aku kan? Ada bapak-bapak teman-teman. Assalamualaikum Pak. Kok nggak ada anjing hilang goblok. Kamu sini mau apa? Aku mau beli tapi nggak punya uang, lapar banget. Dari kemarin belum makan. Enggak apa-apa ya aku istirahat dulu di sini. Ini makan, Ah. Udah enggak usah ngapain nanti keenakan. Ih, udah dong, enggak usah. Nggak mau. Udah nggak usah. Nggak usah. Janis. Nggak usah. Nggak, ini ikhlas, Kak. Ikhlas. Makasih banyak, Kak. Ini banyak banget kak, aku nggak bisa ngembalin lagi. Buat makan pagi. Udah nggak usah basa-basi. Ih, udah sana pergi. Ini itu juga kegedean, tahu kamu ngasihnya kasih 5.000 ke 1.000 gitu, masih 20.000. Kamu tuh gimana sih? Mulut anda kotor. Tuh garuk-garuk lagi ya, usah. Ih. Iya, aku capek banget ini sampai panas banget nih kak kaki. Lihat, aduh, ini juga berdarah tadi kena pintu. Udah lama kakak di sini. Ini nggak apa-apa kakaknya jahat banget soalnya. Ini males, ih bau, tahu jorok Janis. Ngapain juga disuruh diam di sini? Udah suruh pergi kemana? Kayak kan udah dikasih. Ya cepet usir Janis sih. A, mau pesen dulu aja.
Jangan kak nanti ngotorin kafenya. Enggak apa-apa, mau pesan dulu aja ya. Jangan. Makan dulu aja ya. Jangan. Aduh. Jangan kak, nggak apa-apa kak. Janis, ini udah Janis. Aku beli di luar aja. Gak apa-apa, aku di luar aja, Kak. Bisa duduk dulu aja, ambil kursi aja, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku suka di bawah kok, Kak. Soalnya aku kotor, kalau misalkan di kursi kan nanti ikut kotor juga. Nanti tetehnya juga marah terus. Ya kamunya pergi, jangan di sini. Ketombok kita. Tombok lah, dapat duit aku. Tombok lah, Handang. Ya udah aku pergi. Enggak, pesan makan lo aja apa? Enggak apa-apa, aku di luar aja, Kak. Ini marah terus. Enggak enak. Lagian kamu jenis ngapain suruh sini? Enggak apa-apa. Paling aku... Enggak apa-apa, makan dulu aja ya? Jangan, jangan, jangan. Kan mau makan karena tadi. Boleh air putih dingin aja deh, Kak. Mau pesan dulu? Air putih dingin aja. Makan buatnya gak apa-apa ya? Nanti lama. Jangan dibawa, duduk-duduk kotor kakinya. Gak apa-apa, udah kebiasaan sih, Kak. Yang penting gak ngotorin hati kakak aja. Ini gombal lagi. Ih. Ih, tuh kan ya. Aku juga udah suruh pergi. Iri, bilang bos. Hai. Gak apa-apa, makan dulu aja. Pesan dulu aja gak apa-apa. Sok makannya di situ apa gimana? Nggak, di luar aja, Kak. Ini bentar. Jangan di bawah tuh gak enak liatnya. Nggak apa-apa. Aku. Gak dikira kayak ngapain. Nggak apa-apa. Aku pinjem HP aja apa boleh nggak? Apa? Pinjam HP mau minta jemput keluarga aja, dimarahin. Jangan, nanti HP kamu diambil aja. Enggak, Kak, enggak. Kurang ajar sianya. Pesan makan dulu aja ya. Di luar aja, Kak. Di luar, nggak enak. Kakak udah baik banget, tapi setiapnya nggak nyaman kan, takut nggak nyaman. Ya bagus, saya tahu diri. Kamu tahu diri kan? Harusnya mau minum enggak? Udah. Enggak. Enggak apa-apa. Jangan, jangan itu minuman kamu waktu. Aku pesan lagi. Kan katanya kamu pesan tadi enggak enak. Enggak apa-apa. Jangan. Kan udah diminum sama. Ya udah, makasih. Aku tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jing, dada gua sakit. Makasih banyak, Kak, ya. Oh, males. Ih, ngapain? Kakak baik banget. Teteh gak nyaman sama aku, gak apa-apa. Aku bikin nyaman kamu aja. Ya Allah! Udah usir, Janis. Ih, udah usir. Ih, los. Kak, pinjem HP, Kak. Buat telepon keluarga. Nanti tiba-tiba lari. Ih, banyak tau kejadian. Gembel, minjem, terus... Udah! 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 Bisa. Janis kotor. Janis. Enggak, minum aja. Kotor. Janis. Taruh lagi. Ih, Janis. Ih, cepetan cuci tangan, kotor tahu. Apa salahku buat begini? Enggak, aku mau telepon keluarga, Kak. Enggak apa-apa pinjem. Enggak apa-apa sih. Iya ampun, enggak tahu malu banget. Ih, udah dikasih uang, dikasih minum. Ih, tidak izin kayak gitu. Ih, enggak enak. Enggak enaknya kenapa? Ya kan dia juga orang sama kayak kita, punya perasaan. Ya tetap aja kayak gitu enggak iya tahu malah kayak aku balik enakan. Aja enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Aku ini udah makasih banyak loh dikasih ini. Yeah.
Apa? Nelfon keluarga. Iya, aku nelfon keluarga aja. Emang asli mana? Asli Jawa Timur, merantau ke sini. Iya. Ya merantau ke sini buat nyari uang, Kak. Cuman di sini kan susah pekerjaan. Jadi aku mulung. Kerja di kafe aku aja. Aku ada kafe kebetulan di Bandung. Boleh, di mana itu? Tapi jangan deh, aku trauma soalnya aku pernah jadi OB tuh nyapu-nyapu. Disiksa. Ya enggak lah, aku baik. Trauma kok. Banget. Nanti yang lain. Enggak. Kafe kamu di mana? Di BKR. Kamu BKR. Kamu sendiri Janis. Enggak apa-apa loh. Apa namanya kafenya? Namanya Glassin Coffee. Kamu enggak tahu Glassin dia loh, Coffee. Kamu enggak tahu dia loh. Malah kalau yang kayak gini tuh kerjanya lebih itu loh, kayak kerjanya lebih kerja keras banget kalau dibanding kayak orang-orang yang enggak apa-apa, sedih santai. Ntar aja datang ke kafe aku kok enggak. Cukup kau di sampingku, sempurnakan langkahku untuk menyusuri waktu. Ya, nantilah Kak, soalnya kapan? Aku ada di kafe mungkin kayak hari Jumat lah, ini hari kelas. Janis, ih enggak usah deh, udah ih makin panjang suruh pergi aja sih, malah ditawarin kerja. Daripada gak ada kerjaan kayak gitu sih. Ya kan bisa jadi pembantu kayak apa kayak gitu. Ya udah Kak, aku nelpon keluarga aja Kak. Kasihan. Maafin Teh. Maafin. Aku orang enggak mampu. Orang enggak mampu. 085. Halo Pak. Kamu nggak usah deket-deket. Jemput di kafe biasa Pak ya. Ya. Siap ditunggu Pak, secepatnya Pak. Yo, waalaikumsalam. Makasih banyak Kak. Maaf ngerepotin Kakak. Aku orang nggak mampu. Jangan dimarah-marahin. Ya tahu orang nggak mampu, makanya awas jangan di sini. Ih, ngeganggu aja lagi orang. Orang lagi asik ngobrol, tiba-tiba datang ngagetin lagi. Sebentar aja Kak, aku butuh. Lama, aku. Dari tadi udah lama. Udah mau pergi akunya. Udah, suruh pergi aja. Iri sih tahu Janis sih. Kakak itu cantik. Cantik. Enggak usah, bodo amat. Enggak. Aku ngelihat kakak tuh pengen jadi istri aku. Ih, malu banget sih. Makanya ya. Yep. Makanya ganteng kon. Kerjanya nanti di kafe kamu. Biar bisa nafkahi istri. Kamu baru kenal, kamu jangan kayak gitu. Ya kan ntar ada ini juga. Mbak datang aja ke kafe aku, belasin kafe. Iya, aku di kafe hari Jumat. Takut diusir. Enggak. Jumat ya aku ke sana ya. Tapi gak usah kayak gini. Ininya datangnya malu atuh. Iya. Ya. Pakai baju yang rapi aja ke meja, celana. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum. Oh iya benar. Kamu mau bukannya mau ngejemput aku kan? Hei. Hei. Oh iya. Iya supir aku. Mau jemput aku sama supir iya. Dia ya? Iya. Iya kan? Aku iya mau kan? Jemput kamu. Oh iya. Kamu sayang. Sayang. Ya Allah. Kamu sekarang kok enggak jahat sayang? Iya enggak lah. Enggak lah. Enggak ini. Aku udah curiga sih dari tadi. Curiga apa? Ya curiga aja kalian ngerjain aku. Jadi aku kayak kayak pernah ngeliat juga di YouTube. Jadi aku tuh lagi kayak gini. Enggak, tapi kamu bener enggak ngeh awalnya atau udah ngeh? Enggak, aku paniknya ke dia sih, marah-marah malu aku kan. Kaget enggak? Tapi dia tetap kayak kok agak aneh gitu. Gimana gitu.
agak agak kayak natural-natural biasanya gitu. Iya. Itu tuh di pojokan tuh. Gak ngadar tapi tadi. Tapi kaget gak lihat aku marah-marah kayak gitu? Kaget, aku kayak, ih kok kayak gak kenal. Aku kayak gitu, gitu. Aku panik banget sih tadi pertama. Tapi dia kayak bingung banget ya. Aku kayak masih, aku curiga. Nah, kok ada sih pengamen gombal-gombal gitu? Mendekat. Oke guys, jadi tadi apa ini namanya YouTube-nya? Zan Films. Jadi aku tuh udah sekongkol sama ini Ayu. Ini temennya satu manajemen. Udah lama banget. Iya. Udah lama banget gak ketemu. Udah lama satu manajemen gitu. Jadi aku pengen ngerjain nih Janis gitu. Iya. Ajakin lah nongkrong di mana? Kebeneran ada kerjaan juga kan. Jadi ya udahlah ketemu. Makanya ketemu di kabarin lokasinya di mana, jam berapanya, langsung datang. Jangan film ya. Jangan film. Maaf loh. Enggak apa-apa. Iya, maafin. Enggak santai, lucu banget tapi. Ini kan aku YouTuber jadi aku balikin lagi. Udah enggak, aku cuma ngerjain aja tadi. Enggak nih, enggak jadi lapar. Enggak. Ntar kita nongkrong bareng aja. Iya, yeah, santuy. Ayo, jadi ke kafe aku. Jadilah. Jadilah pakai ngobrol. Ini net teman-teman ini yang ke kafe nanti semuanya. Ke kafe mana sih? Kafe kamu tadi? Glassin Coffee. Glassin Coffee. Jalan BKR. Jalan BKR. Normal, jadi terbuk. Itu kerja. Iya katanya. Ya katanya. Udah nanti aku jadi waiters di sana ya. Tapi dibayarnya 1M. Barangnya uploadnya di mana? Di Zan Films. YouTube. Aku juga ada YouTube. Ada YouTube juga. Ada YouTube. Apa? Janis Aneira. Janis Aneira. Aneira. Subscribe dong. Tuh, jangan lupa subscribe YouTube-nya dia dan Instagram kamu. Instagram aku Janis Aneira juga. Udah banyak followers dia mah. Followers dia ke aku. Ya udah. Udah kenal sebelumnya, sering collab juga kan? Gitu. Kita collab kali ya. Siap, nanti kita. Kita collab-collab seru-seruan lah. Makanya jangan lupa share video ini biar kita collab-collab lagi ya kan. Dan jangan lupa follow Instagram Ayu Anggreni. Terus jangan diikutin ya, tadi aku marah-marah cuma acting loh, jangan dihujat. Iya, acting doang tadi guys. Jangan lupa subscribe juga YouTube dia baru. Apa? Ayu Cile. Nanti taruh link deskripsi semua lah Instagram dia. Dia YouTube. Jadi kita serbu guys. Oke. Okay? Kita collab lagi tuh. Oh, pas siap. Pas aku punya tahu. Iya, pas aku punya guys. Jangan aku ya pas dia sadar banget deh mukanya. Enggak, kamu tegang banget itu bagus. Senang aku berhasil ya kita. Mana ya. Ada muka-muka kayak gini jelek, cantik-cantik gini ya kan. Ya udahlah, kita akhirin video ini dan terima kasih kamu udah kongkol dengan saya dan berhasil. Terima kasih Janis. Jangan kapok-kapok ya. Terima kasih semuanya dan terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa share dan subscribe.